Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kuliah geologi urban sepertinya. Tapi untuk yang lain juga akan relevan sebenarnya. Saya akan balik kamera. Baik, jadi di sini kita lihat ada lembah ya, lembah begitu. Lembah, kemudian di situ ada sungai kecil, kemudian dia naik lagi dan sebelah sini ada jembatan. Nah, kalau kita lihat di sini masih sangat hijau ya, banyak sekali vegetasi begitu. Nah, saya akan bandingkan ini, kondisi ini dengan kondisi lokasi yang tidak jauh dari sini, tapi kondisinya sudah berbeda ya. Nah, nanti tolong Anda yang melihat ini bisa membuat perbandingan apa saja yang berubah gitu. Nah, selain video, selain dalam bentuk video, saya juga akan foto dalam format 360 supaya Anda bisa lebih enak melihatnya dan membandingkannya. Nanti kalau Anda lihat di situ itu masih ada singkapan ya. Singkapan, kemudian di balik ini, di balik bambu-bambu ini juga masih ada. Ya, jadi masih bisalah kita jalan-jalan ke situ sebenarnya. Cuman ini siang panas sekali. Oke. Saya akan break untuk masuk ke lokasi yang kedua. Nah, sekarang Anda bandingkan lokasi yang tadi dengan lokasi yang ini ya. Jadi ini kalau Anda lihat juga sama, itu jembatan mirip dengan yang tadi. Tapi di bagian sini sudah banyak perubahan ya. Banyak perubahan. Dan kalau Anda lihat, nah, ini sudah banyak yang diratakan. Banyak yang sudah diratakan. Kemudian ya, walaupun sungainya bisa terlihat terhitung bening ya. Mungkin karena ini musim kemarau, jadi erosinya tidak terlalu banyak. Nah, kalau turun sedikit, kalau kita lihat ada sebagian yang sudah diratakan, ada yang masih asli. Nah, seperti ini, daerah sini masih asli, di sebelah sana juga sudah diratakan. Ya, ini di bawah jembatan. Baik tuh. Nah, bisa dilihat ada air keluar dari arah atas ke bawah, mungkin drainase ya. Anda bisa bandingkan antara dua lokasi tadi ya, yang berubah apa saja itu. Dan di sini juga saya menyontohkan bahwa fenomena-fenomena menarik itu seringkali ada di sekian meter saja, sekian, tidak sampai 5 km dari rumah kita begitu. Jadi Anda juga mungkin akan punya hal yang sama di sekitar rumah Anda ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nanti ada satu lokasi lagi yang saya foto 360 tapi tidak dijelaskan ya. Nanti Anda bikin perbandingan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.